Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang puasa namun tidak mendapatkan pahala puasa. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat Anasai, orang berpuasa tapi tidak meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang bisa menghilangkan pahala puasa, seperti menggunjing orang lain, mengadu domba, dan berbohong. Alasan ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis. Artinya, 5 hal yang bisa membatalkan pahala orang berpuasa, membicarakan orang lain, mengadu domba, berbohong, melihat dengan syahwat, dan sumpah palsu. Hadis riwayat Adailami, semoga Allah melindungi kita dari perbuatan tersebut, sehingga kita mendapatkan pahala puasa. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.